Panwascam Tompok Bulu, salah satu pilar dari Bawaslu sebagai garda terdepan pengawasan di Kecamatan Tompok Bulu, telah berkomitmen penuh untuk mengawal semua hak pilih warga negara, khususnya yang ada di Kecamatan Tompok Bulu. Darah tentang keringat. Kali ini, kami akan menuju Dusun Barah, Desa Bontosomba, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bawaslu hadir di tengah masyarakat untuk menegakkan keadilan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Untuk menunjukkan bahwa slogan Bawaslu yang selalu diteriakkan menggelegar bukanlah sebatas kata-kata, namun terbukti dengan tindakan yang nyata. Ada kata-kata? Ada. Bisa tanya itu. Bontosomba merupakan suatu desa di Kecamatan Tompok Bulu, berjarak 21 km dari kantor camat Tompok Bulu, dengan jumlah pemilih aktif sebanyak 999 pemilih, dan salah satu wilayah administrasi pemerintahannya yaitu Dusun Barah. Dengan jumlah pemilih aktif 304 pemilih, Dusun Barah tidak hanya terkenal dengan bukit Teletubbies-nya, tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga terkenal dengan kondisi geografis yang sulit, menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan pengawasan di wilayah ini. Infrastruktur yang tidak memadai memaksa kami harus menapaki jalan setapak demi setapak dengan berjalan kaki selama 5 jam, guna mencapai suatu tujuan yang telah mendarah daging, yaitu mengawasi setiap tahapan pemilihan dan menegakkan keadilan untuk semua. Rasa lelah, dahaga, sama sekali tidak menyurutkan semangat kami untuk terus melangkahkan kaki demi bisa mengetuk pintu warga satu persatu di wilayah tersebut. Rasa lelah itu kadang terbayar dengan suguhan warga yang dengan ramah menyambut kami, ditemani keindahan alam bak surga tersembunyi. Bersama kita. Di sini, di Dusun Barah, Desa Bontosomba, Bawaslu hadir. Bawaslu berdiri tegak sebagai garda terdepan untuk memastikan semua warga negara bisa menyalurkan hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2024. Panwascam Tompok Bulu! Bersama kita! Bawaslu!